terutama di seluruh Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PJN PJN yang sudah mulai menolak apa uh, ini wirid wirid uh, yang sering kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku bangsa setanah air, dimanapun Anda berada alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami Channel Bejontoyo Akhirat. Sak bejo wong lali isih bejo wong kang Fenomena polemik nasab masih terus bergulir. Jangan ada islah dengan para penjajah. Kita sudah mengetahui di mana Sultan Agung Mataram anti VOC. Akan tetapi berbeda halnya dengan putranya yaitu Sultan Amangkurat I dan juga cucunya yaitu Amangkurat II. Mereka justru berislah dengan VOC untuk mengadakan hubungan baik. Hal demikian tercermin dari uraian yang dikemukakan oleh Dr. Sri Margana, dosen sejarah UGM. Pada pengantar untuk Suma Oriental halaman 11, menyebutkan seorang Belanda bernama Riklof van Goon, seorang duta terbesar VOC ke Istana Mataram pada abad ke-17 yang menulis laporannya selama lima kali mengunjungi Istana Mataram. Van Gogh adalah duta kesayangan Amangkurat I, karena ia selalu datang dengan hadiah-hadiah yang ia Amangkurat I sukai. Di samping itu, ia juga sedikit mengu menguasai bahasa Jawa dan tahu bagaimana harus menyenangkan sang raja. Di antara puluhan duta VOC yang dikirim ke Mataram, ia duta yang paling berhasil menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting dengan Mataram. Begitu juga dengan Amangkurat II, ia pun mengadakan islah dengan VOC pada buku Babat Demak Bintoro disusun Dr. Purwadi M. Hume. Halaman 41 menyebutkan konon Sinuwun Amangkurat II pada 1688 M menawarkan untuk mengucapkan sumpah setiana setianya kepada perjanjian-perjanjian yang diadakannya dengan Kompeni di Masjid Agung Demak Bintoro. Tujuan Amangkurat 1 dan Amangkurat 2 mengambil langkah tadi tentu untuk kebaikan kerajaannya juga dipastikan demi kemaslahatan rakyatnya di mana telah begitu banyak korban di masa Sultan Agung saat mengadakan konfrontasi dengan VOC namun apa yang terjadi di kemudian Mataram menjadi terpecah dan satu persatu wilayah kekuasaan Mataram jatuh ke tangan VOC Mataram dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi tergantung baik politik maupun ekonomi kepada VOC. Mataram pun harus menghadapi perselisihan intern keluarga dan berujung munculnya pemberontakan terutama dilakukan oleh keluarga kesultanan. Dan perselisihan tadi bukan hal mustahil disebabkan oleh provokasi Riklof Van Gogh, duta VOC. Pada dasarnya, semua yang dimulai dan diawali oleh islah antara Mataram dengan VOC setelah Sultan Agung wafat dengan islah tersebut menjadi pintu masuk VOC sehingga di kemudian hari Mataram tidak lagi menjadi kesultanan terkuat melainkan tidak ubahnya seperti kepanjangan kepentingan VOC dengan lemahnya Mataram maka sudah barang tentu ruang untuk menguasai pulau Jawa secara menyeluruh akan semakin lebar dan luas. Adapun langkah untuk program jangka panjang VOC yaitu dengan perusakan sejarah yang berada di lingkungan Kesultanan Mataram. Hal demikian dilakukan untuk melenyapkan jati diri bangsa ini di mana sejarahnya tidak bisa ditelusuri secara ilmiah yaitu dengan menggantinya dengan berbagai cerita mitos yang bertolak belakang dengan akal sehat manusia. Kita ingat pada Arsitek of the Subtian Secret History of Freeman Shory by Juri Lina, ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah sebuah negeri, yaitu yang pertama kaburkan sejarahnya, yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Ketiga hal tadi benar-benar dilakukan oleh VOC sampai saat itu dengan abad ke-20. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sepak terjang VOC dalam usaha menguasai negeri ini melalui ketiga langkah tadi. Ternyata ada penerusnya, yaitu keluarga Baalwi, sebuah keluarga yang berasal dari Tarim Yaman Hadromaut. Adapun sepak terjang keluarga Baalwi yang identik sebagai penjajah terkait dengan pengkaburan sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, belakangan diketahui salah satu tokoh terkemuka keluarga Palwi banyak melakukan pengkaburan sejarah di mana tokoh-tokoh besar di negara ini dibaalwikan seperti Wali Songo diasmatkan dengan referensi Van Brek. Jadi sanatnya ke Van Brek. Pangeran Diponegoro dibin Yahyakan atau Ba'abud dan lain-lain. Sementara kepada keturunan Wali Songo mereka menyebutnya dengan sebutan para pembegal nasab. Karena tidak boleh ada satupun kelompok di negeri yang setara dengan ras mereka. Yang kedua, sebuah tulisan yang mengutip dari uraian yang disampaikan Ketua Umum Probitoh Alawiyah yaitu Habib Zain bin Umar Sumet Presiden Soekarno, sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlebih dulu, menemui Habib Ali Kuitang untuk meminta pendapat mengenai tanggal dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Setelah Habib Ali Kuitang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyarankan agar proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan bertepatan pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Cerita tersebut jelas cerita dongeng untuk lebih memperkokoh kedudukan keluarga Pak Alwi di Indonesia sebagai cucu Nabi, selain mereka juga ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini. Yang ketiga, Nusantara diklaim sebagai milik wali tarim. Yang keempat, pengkaburan sejarah Jatman, bahkan sejarah berdirinya NU menjadi sejarah Pak Alwi. Yang kelima, ritual tahlilan dan bacaan adalah disusun oleh tokoh Pak Alwi, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dengan demikian, semua umat Islam yang beraliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah harus berterima kasih kepada tokoh Baalwi tersebut. Yang keenam banyak melakukan pembuatan makam palsu atau makam-makam tokoh Nusantara di Baalwikan, misalnya makam tokoh terkenal yaitu KRT Sumodinirat yang diklaim terletak dengan di Semarang, sementara makam yang asli di jejeran Bantul Yogyakarta. Sejarah keberadaan KRT Sumo di Likrat yang asli Jawa diinterpolasi bahkan dilenyapkan, lalu dimunculkan tokoh pengganti bernama Habib Hasan bin Yahya sebagai tokoh KRT Sumo di Likrat, yang merupakan seorang Pakalwi Tulen. Perilaku demikian sulit untuk dikatakan tidak sebagai langkah politik untuk menguasai bumi Nusantara dengan terlebih dahulu melenyapkan bukti-bukti historis para pejuang Nusantara, diantaranya KRT Sumo Diningrat. Yang ketujuh dan lain-lain, adapun ditinjau dari sisi sikap dan perilaku atau interaksi sosial terhadap pribumi oknum-oknum keluarga Pak Alwi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kerap kali melakukan dawir kepada masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dengan ancaman ataupun iming-iming syafaat Nabi. Yang kedua seorang penceramah Alwi dengan lantang mengatakan bahwa jika tidak ada leluhur mereka di Nusantara. Niscaya orang Indonesia tidak akan mengenal Islam dan mungkin saat ini masih menyembah pohon. Berarti semua umat Islam di Nusantara bodoh dan primitif. Yang ketiga, seorang penceramah balwi ba tidak segan-segan melontarkan kata-kata penghinaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi panutan di Indonesia, baik kepada pejabat tertinggi negara maupun tokoh ulamanya. Dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, misalnya "hai hey, babi", "hai hey, anjing", dan lain-lain, yang keempat dengan lantang, beberapa penceramah bali ba mengatakan bahwa keluarga bali ba wajib dihormati oleh pribumi karena derajat mereka jauh lebih tinggi dari pribumi, bahkan dari ulamanya sekalipun, berarti pribumi dianggap sekelas dengan hewan. Karena derajat di bawah manusia adalah hewan. Yang kelima, banyak wanita korban oknum pa'alwi yang ditelantarkan, yaitu dinikahi tiga hari atau beberapa bulan, kemudian ditinggal dan ditelantarkan. Tidak sedemikian pula perempuan yang menjadi korban. Tidak sedikit pula perempuan yang menjadi korban tindakan pelecehan seksual, bahkan terdapat oknum palwi pa yang berani merebut istri orang dengan intimidasi atau ancaman kepada suaminya. Perilaku tersebut sama dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang, hanya bentuk ancamannya yang berbeda. Kalau Jepang dengan ancaman senjata, sementara Oknum Palwi pa dengan ancaman syafaat Nabi. Yang keenam dan lain-lain. Dengan rekam jejak seperti tadi, baik dalam hal pengkaburan sejarah maupun perilaku terhadap pribumi, maka jelas keluarga Pak Alwi Syah dan meyakinkan berkarakter penjajah, bahkan telah memulai peranannya sebagai penjajah. Sedangkan para sesepuh Pak Alwi, terutama yang diwakili oleh Robito, ketua Robito Alawiyah RA, atau tokoh terkemuka keluarga Pak Alwi lainnya tidak pernah melakukan tindakan nyata dan tegas terhadap para oknum Ba'alwi yang melakukan tindakan tidak terpuji tadi. Bahkan terkesan membiaran. Malah tidak sedikit beberapa sesepuh ba Alwi justru lebih menekan pribumi agar tetap kuat dan sabar sebagai muhibbin yang setia dengan mengeluarkan statement bagaimanapun mereka adalah habib maka tetap harus dihormati apapun yang mereka lakukan menyintai habib memang banyak cobaan dengan demikian semuanya atau mungkin 99,99% ,99 telah menjadi oknum berarti semuanya adalah penjajah sebab yang membiarkan seorang pencuri untuk mencuri maka ia pencuri juga. Realita historis di masa lalu Belanda dan keluarga Palwi saling mendukung dan saling ketergantungan satu sama lain. Bisa dikatakan simbiosis mutualisme ditandai dengan pengangkatan Habib Usman bin Yahya oleh Belanda sebagai Mufti Batavia tahun 1862. Pengangkatan tersebut bertujuan Memperlemah perlawanan perang Sabil atau jihad dari para pejuang umat Islam yang dimotori para ulama Nusantara pada abad ke-19 dan 20, khususnya pemberontakan para petani Banten dan Bekasi di tahun 1888. Hal demikian tercermin dengan pernyataan Habib, sebutan Habib bukan berarti keturunan nabi. Usman bin Yahya 1822-1914 dengan dawuhnya yang menggemparkan. Ia mengatakan pemberontakan melawan Belanda tersebut adalah gerakan palsu. Ia pun menyebut gerakan petani Banten dan Bekasi tadi hanya huru hara dan kerusuhan yang menimbulkan banyak kerugian. Ia Habib Usman bin Yahya pun tidak ragu-ragu mendoakan agar kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, keluarga Pak Ali, mereka pemerintah Belanda kekal abadi, artinya pemerintah Belanda bisa seterusnya menjajah Nusantara. Jabatan Habib Usman bin Yahya lainnya adalah penasehat pemerintah Belanda untuk urusan pribumi dan Arab yang kemudian menjadi kantor penasehat urusan pribumi, head kantor for in London, in London, Zaken, mendampingi Sunok Horogron dengan gaji 100 golden tiap bulannya. Jumlah tersebut satu sepertujuh dari jumlah gaji yang diterima Sunok. Selain itu, Habib Usman bin Yahya bergaul dan bersahabat juga dengan KF Holly dan Van den Jika demikian wajar saja jika Van den Berg Walisongo atas informasi yang ia terima dari Habib Usman bin Yahya. Karena pengabdiannya kepada Belanda, Habib Usman bin Yahya mendapat bintang penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda yaitu bintang salib singa Nederland Liu. Dari realita terkait dengan sepak terjang Habib Usman bin Yahya, maka sangat sulit untuk tidak dikatakan bahwa Habib Usman bin Yahya bukan antek penjajah, apalagi sebagai pahlawan kemerdekaan, sebagaimana yang didengungkan dalam ceramahnya Habib Rizik Sihab dan Habib Lutfi bin Yahya, juga penceramah keluarga palu lainnya di depan para muhibinnya buah karya Habib Usman bin Yahya yaitu para imigran Yaman terutama keluarga Pahlawi ditempatkan sebagai warga kelas 2 di bawah orang-orang Belanda namun di atas orang-orang pribumi selain itu propaganda bahwa Pahlawi keturunan Rasulullah SAW semakin gencar disosialisasikan di Jakarta dan sekitarnya pada masa Habib Usman bin Yahya sehingga kaum imigran Yaman terutama keluarga Palwi mendominasi sebagai ulama yang paling ditokohkan di Batavia saat itu. Habib Usman bin Yahya wafat pada 21 Safar 1331 Hijriah atau 1913 Masehi. Maka tokoh pengganti dari kalangan Palwi tertuju pada Habib Ali Kuitang. Lahir tahun 1870. Habib Ali Kuitang tidak secara vulgar di mata umum mendukung pemerintah Belanda. Namun, ia pun tidak melakukan langkah politik apapun untuk mendukung pribumi dalam perjuangan melawan pemerintah Belanda. Dan harus diingat pula Habib Ali Kuitang berbesan dengan Belanda. Di mana mantu beliau yaitu Maria van Andres setelah menjadi mu'alaf bernama Mariam Istri dari Durohman adalah seorang Belanda. <tuh> Pemerintah Belanda tidak pernah mengganggu semua kegiatan Habib Ali Kuitang yang bernama lengkap Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah al Habsyi tersebut. Apalagi Habib Ali Kuitang, selain berpisah dengan Belanda, juga sebagai tokoh pengganti Habib Usman bin Yahya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika majelis taklim yang digelar Habib Ali Kuitang berjalan mulus. Propaganda genjar keluarga Palmi sebagai cucu Nabi menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat. Maka wajar semua berkembang. Majelis yang digelar oleh Habib Ali Kuitang berkembang sangat pesat di Jakarta dan sekitarnya. Sehingga majelis-majelis taklim di Jakarta saat itu didominasi oleh murid atau simpatisan Habib Ali Kuitang. Sikap pemerintah Belanda terhadap Habib Ali Kuitang sudah barang tentu jauh berbeda dengan sikap terhadap pribumi. Belanda selalu mencurigai semua majelis-pribumi sebagai gerakan politik, misalnya kepada majelis atau pondok pesantren yang didirikan Syekhuna Syekh Asnawi Jaringin Banten yang berakibat Syekh Asnawi Banten dipenjarakan di Cianjur. Begitu juga terhadap Syekhuna Mama Satibi, pimpinan Ponpes Gentur Cianjur yang rumahnya pernah dikepung oleh tentara kolonial Belanda. Itulah kisah sejarah Mataram hingga ke sini, yang mana tidak ada kata iswah buat kolonial. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.